Oke, kali ini Numi mau unboxing Pioneer HTZ 121 DVD. Nah, ini belinya di toko online. Kondisi barangnya seperti ini. Ini agak bolong dikit. Terus ini oke. Langsung aja kita lihat di sini. Nah, ini seperti ini Pioneer HTZ 121 DVD. Ini warna halusnya putih. Ini bagian depannya. Ini oke. Terus bagian sampingnya. Agak penyok sedikit. Langsung aja kita buka. Nah, untuk bentuknya seperti ini, harus dibuka. Nah, sekarang isinya kita keluarin. Kita keluarin semua. Juga ini buku panduannya, ini kosong. Nah, sekarang ini kita buka. Ini plastiknya kita buka. Warnanya hitam, ini namanya subwoofer kayak begini. Ini kita buka dulu. Ini kondisinya kayak begini, masih mulus. Oke. Nah, terus bagian belakangnya juga oke. Ini kita taruh dulu. Nah, terus ini kita masukin dulu. Ini kita buka. Nah, ini playernya. Ini seperti ini. Isinya oke. Terus ini mulus. Ada yang lecet. Ini juga oke. Bawahnya juga. Ini DVD-nya buat tempat DVD. Jadi oke. Kita taruh sini. Nah, terus yang ini. Ini di sini ada remote. Terus sama ada kabelnya.
sini ada 3 kabel. Kabel AUX, kabel antena, sama kabel power. Nih, seperti ini kondisinya. Oke. Ini untuk remote-nya kayak begini. Nah, ini ada tempat baterainya. Buka. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang ini kita dulu. Nah, ini speakernya kita buka. Nah, di sini front right kayak begini, terus ini enteng. Oke. Terus ada center, ini front left, ini rear left, seperti ini rear right. Kita masukin. Nah, di sini ada subwoofer. Terus ada player, sama ada speaker, terus remote, kabel power, terus antena kabel, sama kabel AUX. Nah, maaf ini ada yang ketinggalan, ini buku panduannya. Nah, jadi di sini isinya yang pertama ada subwoofer, terus player, ada remote, sama kabel, sama speaker, dan buku panduan. Oke, segitu aja dari Numi. Jangan lupa like dan subscribe.